menyerahkan uang sebesar 100 juta kepada KYT di pengadilan negeri Balikpapan. Sedangkan yang 100 juta lainnya ditemukan di kantornya JHS. Jadi yang punya tanah ini menyerahkan 200 juta, tapi yang disampaikan kepada KYT itu hanya 100 juta. Setelah dihitung lagi tinggal 99 juta. Katanya dipakai makan-makan 1 jutanya. Seperti itu.